Geng, right geng. So motor Evan ni kan aku ada tengok banyak komen lah mengajar-mengajar aku kan. Ada yang komen nak tukar shaft, bukan nak tukar, nak cabut shaft oil pump tu, tak payah overhaul pun tak apa bang. Kan, abang hancurkan je gear ni sebab gear ni getah je kan. Hancurkan. Okey, masalahnya kan disebabkan aku ni ikut je ajaran kau. Okey. Kau kena tahu motor ni jet 3. Kan? Jet 3 batang dia dah halus dah dekat tengah tu, dekat tepi dia tak halus. Ha, so kalau aku hancurkan benda ni sekerana macam mana sekalipun, batang wiper tu takkan boleh keluar babe. Sebab yang dekat belah sana tu tebal. Yang halus tu dekat tengah-tengah aje. Faham? Kan? Itulah nak mengajar orang. Tapi tak apalah, aku saja je ikut kan. Saja je ikut korang punya ajaran tu. Dan jelas lagi nyata benda tu hanya praktikal untuk engine standard lah, untuk crankshaft standard. Crankshaft ni tak boleh nak keluarkan macam tu dia. Kan? Aduh, hai, macam-macam korang ni. Kan, aku saja je kan ikut. Tapi hakikatnya yang ikut ni pun sekali bodoh. Sebab ikut kan benda yang tak pasti. Sebab itulah kalau aku nak ikut ajaran-ajaran orang, aku akan pastikan dulu benda tu. Tapi kali ni memang aku ikut je kan, semata-mata nak mempuaskan hati korang. So gear ni hancur, gear ni murah je, tak kisah pun kalau aku hancur kan. Tapi memang tak boleh lah. Sepatutnya kalau hancurkan benda shaft ni, kita boleh tarik keluar kan, baru kita tarik gear ni kan. Tapi shaft ni tak boleh keluar, gear ni pun tak boleh keluar. Aduh, macam-macam kau ni. So tak apa, engine ni pun memang aku akan buka head block. So kita tengok nanti macam mana, nanti apa yang aku akan buat. Okay, pengajaran dia jangan ikut ajaran orang yang kita tak pasti. Aduh, macam-macam. Lepas tu ini ada tebal dengan nipis kan. Nanti kita tengok betul ke tak aku pasang. Nanti kita tengok kan. Sebab aku rasa aku dah pasang betul lah kan. Dalam video tu pun aku tak ada close up macam ni pun untuk korang tengok. Tebal tak tebal kan, nipis tak nipis. Tapi tak apa, kita tengok dulu macam mana. Okay, aku nak buka head block dia. Alright gang, so aku berjaya keluarkan benda ni sahaja. Benda ni memang tak boleh nak keluarkan. Kalau kita nak keluarkan, memang kena overhaul. Sebab kau nampak kan, dekat tengah-tengah tu je dia halus. Dekat tepi sana dia tebal. Dekat sini pun dia tebal. Dan kalau kita tengok, macam okey. Ni macam fun-fun je ha. Kalau dia macam tertolak macam ni, baru dia macam terkena. Kalau duduk tengah-tengah macam okey je kan. Kalau nak keluarkan ni memang kena overhaul balik kan. Tapi memang benda ni aku terpasang terbalik. Benda ni aku letak kat luar, patutnya benda ni kat dalam kan. Yang bahagian leper ni dekat luar kan, rasanya lah kan. Sebab yang ni dia akan ngam-ngam dengan benda ni kot. Maybe, mungkin kan. So aku rasa benda ni lah kan, benda ni aku rasa okey je kan. Aku dah lah ikut cara korang ketuk-ketuk kan. Tak apalah, tak boleh keluarkan ni, kita boleh keluarkan ni jugalah kan. Cuma nanti aku akan buat alu ni lah, senang kan. Alu tak tahulah nak buat macam mana. Tak apalah, tengoklah nanti macam mana kan. Kalau aku tak nak buat alu pun,
Guna grinder ni boleh ke? Neng, tak muat. Tak muat. Tengok nanti macam mana. Okey. Semacam. Alright gang. So benda ni ini biarlah duduk kat sini. Yang ni tak ada tebal, tak ada ni kan. Ha. Okay, tutup store kan. Lepas tu yang ni, ini yang kita hancurkan tadi tu. Tak apalah. Okay, yang ni dia original lah. So yang mana tebal, mana nipis? Yang ni nipis, yang ni nipis, yang ni tebal. Aduh, macam mana aku boleh tukar? So ini nipis nampak eh? So my bad kan. So aku ganti lah benda ni. Dia punya papan ni pun aku ganti kan. Let her, okay? Kita punya silap kita ganti lah. Aku akan pasang, aku nak pasang benda ni dulu. Lepas tu aku nak check dia punya on tak on. Alah geng, mana muat geng nak pasang macam ni terus je. Kena buka kat belah kelas tu. Abisyan. Apa pula, kalau buka belah kelas pun tak lepas kat. Dia belaga dengan Kuenshaf. Tak nampak. Tu yang tebal tu. Aduh. Complicated lah guys. Aduh. Itulah siapa suruh pasang terbalik kan. Alah overall baik aku lay terus. Alright guys. So kita dah boleh pun keluarkan. Dia kena cabut crankshaft tu dulu baru boleh cabut benda ni. Aku ikut je kata korang menghancurkan gear tu kan. Aku dah hancur dah. Gear tu 20 lebih satu tau. Original. Takkanlah aku nak ganti dengan lokal kan. Ganti dengan original lah. Apa barang lokal. Kita akan lay sikit. Cara lay dia jap, aku nak fikir jap. Aku nak fikir dengan kreatif jap. Nanti aku tunjuk macam mana aku lay. Aku nak berfikir dulu. Okay. So ini tak cukup halus eh bagi korang. Tak apa, nanti aku haluskan lagi. Dia memang ada kena sikit. Sikit je lah kalau aku tengok kan. Mungkin itulah kesan dia. Belah sini tak ada. Belah sini ada sikit. Sikit je. So jom lah kita. Wow, bersih ni enjin. Wow. Gearbox ni aku tak basuh habis. Tak apalah. Okay. Jom kita cari idea untuk macam mana nak lay dengan betul. So cara kreatif dia ialah aku letak dekat mesin potting ni. So kita boleh bagi dia pusing. Dan bila dia pusing, kita akan asah guna kertas pasir. Seloknya pakai kertas pasir yang betul-betul kertas lah. Ini untuk polish sikit ni. Okay. Tapi boleh je pakai. Mari aku tunjuk. Alright guys, so jom kita test. Kita tengok
Dia ada sedikit geseran ke tak? Sebab memang sebelum ni memang adalah rasa sikit geseran tu. Kita nak bagi tak rasa langsung. Okay, bagi yang komen masa enjin panas besi kembang tu, untuk mengembangkan besi ni, dia bukannya setakat panas macam tu je, okay? Dia kena panas yang betul-betul panas punya. Dan dia punya mengembang pun tak adalah daripada kecil ni jadi besar, kan? Benda tu pun aku dah tanya-tanya pemain-pemain yang profesional lah. Okay, dia kalau besi tu mengembang pun, dia sikit je. Okay, sikit-sikit gila. Okay, so bila kalau kita dah dapat pergerakan yang smooth, tak ada geseran langsung, aku rasa kita dah win lah. Okay, kita dah menang. Kita dah menang. So benda ni dah tak ada isu lah, cerita dia. Okay, jom kita try. So aku dah check, tapi dia masih ada lagi geseran. So boleh rasa lah, dia smooth je geseran tu. Tapi kalau korang tengok crankshaft tu pun, dia macam ikut bergerak kan. Tapi kita nak bagi tak ada kontak langsung. Kita nak bagi tak ada kontak langsung. Sebab korang cakap benda tu boleh kembang kan. Okay, kita nak bagi tak ada langsung kontak dengan crankshaft. Jom kita lay lagi. Okay, jom kita lay lagi. Okay guys, so aku jumpa cara yang lagi kreatif dengan menggunakan player ni. So aku just kepit je, kepit. So dia kena benda ni kan, so dia lagi efficient lah. Okay, so aku berjaya menguruskan dia sebanyak 0.05 mm. Aku berjaya mengurangkan 0.05 mm, which is untuk nilai tolerance. Nilai tolerance ni ialah nilai gap lah, dia punya gap tu. 0.05 mm ni ialah satu nilai yang besar jugalah. So kita tengok adakah dia lagi, adakah dia mencecah lagi crankshaft tu ataupun tidak. Kita tak ada, tak semestinya kita kena kurangkan, kita kena kuruskan dia ni 1 mm macam tu kan. 0.5 mm banyak tu kan. So kita just bagi dia ngam-ngam je, bagi tak ada geseran yang terlebih geseran. Nanti dia akan makan sini. So lama-lama batang ni boleh jadi tak tahan ke, patah ke apa ke kan, bengkok ke apa ke, kita tak tahulah. So tak apa, aku ambil korang punya nasihat untuk lay. So aku akan lay, aku dah lay sebanyak 0.05 mm, macam nilai tepet kan. So aku nak try tengok macam mana, ada gap ke tak. Okay, ni aku bagi guna grit 600 untuk kita licinkan balik. Tadi kita guna benda ni kan, grit 150 kasar kan. So kita licinkan balik, tengok macam mana. Okay, so lancor. Tadi dekat kawasan ni dia macam terguri sikit lah. So memang lancor gila. Kalau kita intai, memang ada free yang melekat tu ialah minyak hitam. Minyak hitam dia melekat antara satu sama lain. So aku boleh kata dia memang free, memang tak jejak langsung. Biasanya dia jejak dekat sini tau, hari tu bila piston nak turun ni, dia jejak. Ni tak jejak langsung dah. Tak jejak langsung dah. Okay, so aku rasa video sampai sini je. Saja nak tunjuk aku lay macam mana kan. So bolehlah kalau korang nak tiru cara aku lay tu, bolehlah korang tiru. Dia lay tak banyak pun kalau korang tengok. Sekejap. Oh, kursi jatuh. Kalau korang tengok ni kan, aku lay daripada 0.4 berapa entah tadi, 0.4 ni, 0 dekat 4 ni, 0.4. So 0 ni dia kena sama garis dengan yang atas ni. Dia sikit je, sampailah dapat dalam macam ni je. So 9.5 ni dia sama dengan garis atas. Which is kita kurangkan 0.05 mm tu.
menggunakan benda ni dan mesin potting. Dan lampu suluh. Okey, so video sampai sini je. Next video mungkin aku akan sangkut jata rosin je ni, aku akan pasang balik macam biasa. Dan kita try start. Lepas tu carburetor, tengok lah carburetor ni elok tak elok, kenapa dia jadi macam tu kan. Kita akan pasang balik. Dan aku akan kira CR balik lah. Aku rasa CR tu macam salah kira je. Bukan salah kira, dia macam tak tepat sangat. Nanti aku nak kira dengan tepat. Okay. Sebab aku tendang tu dia keras lagi tu. Rasa keras lagi nak tendang starter. So video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.